Gosip Dunia. Yang saya hormati Bupati Garut Bapak Haji Asep Rudi Gunawan, tepuk tangan untuk Pak Bupati beserta Wakil Bupati Bapak Dr. Asep Helmi Budiman dan jajaran Forkopimda, Bapak Majen TNI Asep Kuswani, Pembina Paguyuban Asep Dunia, para Dewan Pengawas, ada Asep Kambali, ada Asep Bambang Fauzi, Asep Kusmayadi, dan tepuk tangan untuk Presiden PAD Asep Ruslan yang terus bergiat memberikan kebermanfaatan. Bapak Ibu, saya jauh-jauh datang tadi dari Bandung, acara dulu ke Subang naik motor melewati Rancakalong, hadir di sini demi silaturahmi dengan sebuah organisasi paling unik sedunia namanya Persatuan Asep Dunia. Tepuk tangan buat kita semua. Sejak Persatuan Asep Dunia berdiri, semua nama-nama lain mengikuti nurutan, tuturut munding. Tapi tidak ada yang mengalahkan kehebatan, kekompakan, silaturahminya Asep-Asep sedunia. Saya hanya mendoakan yang namanya Asep itu makhluk langka, akan punah kalau tidak dilestarikan. Karena kalau kita lihat nama-nama anak zaman sekarang pasti rada jauh dari nama-nama terdahulu. Oleh karena itu mudah-mudahan barang siapa yang hamil anaknya Asep, nanti saya kasih hadiah insya Allah supaya melestarikan sebuah nama yang sangat luar biasa. Kedua, buat apa berorganisasi kalau tidak memberikan manfaat buat masyarakat, betul? Oleh karena itu, tadi saya dengar, saya lihat atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih. Banyak kegiatan sosial dilaksanakan oleh Asep-Asep sedunia ini. Salah satunya tim kebencanaan yang selalu dibantu oleh keluarga besar Asep ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saat di Cianjur, bahkan di Sumatera, Asep melawan asap juga dilakukan dengan sangat luar biasa. Ya. Dan oleh karenanya, di panggung ini, atas nama pribadi, saya ingin mendukung kegiatan organisasi. Saya akan menyumbang 50 juta rupiah. Silakan dimanfaatkan untuk kepentingan kelancaran organisasi agar terus memberi makna dan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya adalah melestarikan budaya. Ini luar biasa dari Garut. Pak Bupati Lais ini tadi yang ular juga sangat luar biasa, harus terus dilestarikan dan menjadikan kebanggaan kita semua. Bapak Ibu, Garut ini sangat luar biasa. Produk kuliner maupun UMKM-nya luar biasa. Tadi pesan Pak Bupati, jangan lupa belanja kuliner ke UMKM. Jawa Barat ini adalah provinsi UMKM. 97% lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM, tepatan UMKM. Hanya 3% yang disediakan oleh industri dan lembaga formal. 97% pekerjaan di Jawa Barat disediakan oleh industri UMKM. Saya juga melaporkan 7 minggu lagi sebagai Gubernur Jawa Barat saya akan mengakhiri jabatan saya. Mudah-mudahan selama 5 tahun yang baik-baik diapresiasi, yang kurang kita evaluasi.
ada 530 penghargaan sudah diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tol Cisumdawu 12 tahun beres minggu lalu diresmikan. Kereta api cepat pertama di Asia Tenggara bulan depan akan hadir di tanah Jawa Barat. Tol Cigatas, nah ini Pak Bupati sudah berproses. Mudah-mudahan nanti di kepemimpinan Asep-Asep berikut ke daerah sini bisa lewat tol dari Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar sampai Pangandaran. Insya Allah bisa jauh lebih cepat dibanding dengan rute sekarang. Inilah kebanggaan kita tentang kemajuan Jawa Barat sebagai provinsi yang ekonominya paling tinggi pertumbuhannya di Pulau Jawa dan juga penanganan stuntingnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya doakan semua sehat-sehat, panjang umur, dan banyak keturunan bernama Asep. Titik, Indonesia ini hari ini lagi bagus, Bapak Ibu. Covid sudah tidak ada lagi. Penanganan Covid kita 5 terbaik di dunia berkat kolaborasi semuanya. Indonesia hari ini ranking 16 ekonominya dalam hitungan 20 tahun sing paranjang umur. Dalam hitungan 20 tahun Indonesia akan menjadi negara hebat nomor 3 atau nomor 4 di dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Syaratnya satu, tong parasea. Nah, itu. Tahun harap tong parasea. Siapapun nanti presidennya, gubernurnya, bupatinya, sudah ada garis tangannya. Silakan didukung secara pribadi, didoakan agar tahun depan Indonesia memilih pemimpin-pemimpin yang amanah, yang istiqomah dan mencintai rakyatnya agar negeri ini menjadi negara adidaya. Amin. Dan kedua, kuasai ekonomi digital, ekonomi kreatif. Dan ketiga, tidak boleh ada stunting, gagal tumbuh, gara gizi buruk. Itu aja syaratnya. Nah, mudah-mudahan dalam 20 tahun Persatuan Asep Dunia membersamai Indonesia ya, yang sekarang sudah ranking 16 menjadi ranking 3-4 dunia oleh kegiatan ekonominya, kegiatan sosialnya, keagamaan dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah Persatuan Asep Dunia akan diingat sebagai organisasi yang paling banyak manfaat dan kiprahnya di masyarakat. Mudah-mudahan ini kita lakukan dengan maksimal sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa sukses terulang di tempat-tempat yang lain. Itu saja rasa semangat saya, dukungan saya terkait Asep-Asep yang sedang melaksanakan silaturahim sejagat. Kurang lebihnya mohon maaf. Elvi Sukaisi ada di alun-alun. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paguyuban Asep Dunia mengkutuk silaturahmi.